kalau saya boleh sebut, ini rumah kami. Maka banyak orang lain yang ingin ngambil dari rumah kami. Datang kandang banteng, kalau saya boleh sebut, ini rumah kami. Maka banyak orang lain yang ingin ngambil dari rumah kami. Orang lain ingin ngambil. Maka kalau kemudian saya sering bertemu, satu, karena beberapa waktu lalu hampir saya tidak pernah menyentuh Jateng, sama sekali. Saya ke Sumatera, saya ke Indonesia Timur, saya ke Jawa Timur, gitu, Jawa Barat. Hampir saya tidak pernah menyentuh Jateng. Nah, satu kawan-kawan Jateng nanya, Mas Ganjar kapan ke Jateng gitu? Aku percaya aja deh gitu. Bukan gitu Mas, kita kan butuh disemangati, bonding kita harus sama, rasa hati kita mesti sama. Maka oke, okay. Nah, ketika kemudian kita melihat begitu masifnya memang, kita tidak pungkiri serangan ke Jawa Tengah, maka kemudian oke, okay, kayaknya saatnya saya keliling Jateng. Dan saya sapa. Waktu itu Mbak, saya mulai dari Solo Raya. Waktu itu saya mulai Solo Raya, Semarang Raya. Aku pikir cukup gitu. Mas jangan situ aja dong. Lalu Banyumas Raya. Ya. Terus kemudian sekarang kita bergerak. Ini masih Banyumas Raya yang belum selesai. Maka besok kita ke arah Pantura. Ya kawan-kawan sebenarnya pengen menunjukkan bahwa kita gotong royong dan mereka butuh say hi. Tapi target percaya diri di berapa Mas? Kalau dari kawan-kawan partai sih 60 ya, itu realistik. Meskipun pada pilpres yang kemarin kita dapat 77 gitu ya, tapi hari ini kita lebih realistik itu 60. Karena sebagian pasti akan mencoba mengambil dan relatif pertarungannya juga cukup keras di Jawa Tengah. Jawa Tengah, Jawa Timur akan keras. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.